Sejumlah pengendara bermotor dan mobil di beberapa titik ruas jalan dihentikan sejumlah anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polres Malinau. Pengendara dipaksa turun dari kendaraannya untuk berdiri hingga suasana jalan raya benar-benar terhenti dari lalu lalang kendaraan pada Selasa 17 Agustus. Awalnya, para pengendara merasa kaget karena di antara mereka banyak yang tidak mengenakan helm dan masker, khawatir terkena razia dan ditilang oleh petugas kepolisian berseragam. Kasat Lantas Polres Malinau, Ibtu Angel mengatakan, para pengendara diminta berdiri tegak menghayati detik-detik proklamasi HUT ke-76 Republik Indonesia. Pengendara berhenti sebentar sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia, sekaligus untuk menunjukkan rasa nasionalisme pada perayaan HUT RI. Ibtu Angel mengaku, masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, sehingga dirinya menghimbau kepada para pengendara agar menaati aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Untuk tujuannya sebenarnya ya, yang pertama kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Terus yang kedua sebagai rasa hormat kita kepada para pahlawan yang sudah berjuang. Nah itu memang selama 3 menit dibunyikan sirine pada saat detik-detik proklamasi. Kemarin itu memang banyak yang kami dapati, memang pada saat penghentian banyak yang masih melanggar lalu lintas. Jadi mungkin kesempatan ini saya menghimbau buat masyarakat yang ada di sekitaran Kabupaten Malinau ataupun di mana saja yang mengendarai roda 2 maupun roda 4, tetap mentaati peraturan, tetap berkendara dengan aman. Untuk Malinau sendiri kami fokuskan sebenarnya ada 4 titik penghentian. Yang pertama di simpang 4 Malinau Kota yang dekat jembatan. Yang kedua itu ada di simpang 3 Tanjung Limbing. Dan yang ketiga itu, titik ketiga dan keempat itu ada di sekitar kantor bupati. Tapi untuk sirenanya, karena yang titik yang di dekat kantor bupati ini masih terdengar dari kantor bupati, jadi kami fokuskan di simpang 3 Tanjung Limbing dan simpang 4 Kota Malinau Kota. Hadi Aris Iskandar melaporkan.